untuk mengingatkan jaga jarak. Kemudian lokasinya juga berada di outdoor, lebih banyak outdoornya dibandingkan di indoor, sehingga nanti dari pihak lawan sewu pun akan melakukan pembatasan. Karena kita tahu sehari jumlah pengunjungnya rata-rata cukup banyak di sini. Sehingga kalau sekiranya di sini sudah terdapat perumahan yang tidak bisa dikendalikan lagi, maka dari pihak lawan sewu akan melakukan pembatasan-pembatasan. Sehingga masyarakat memang lebih efektif apabila memesan tiket terlebih dahulu. Kalau pesan tiket terlebih dahulu, nanti akan bisa diketahui kepadatan dari lawan sewu tersebut. Mulai dari masuk, pengunjung itu sudah diukur suhunya. Apabila melampaui dari 37,3 panasnya, maka tidak akan diperkenankan untuk masuk ke kawasan Lawang Sewu ini. Terus setelah itu pengunjung arahkan untuk cuci tangan sebelum melakukan pemesanan tiket atau pembelian tiket di loket. Pada saat melakukan pemesanan atau pembelian tiket, kita juga sudah mengatur jarak, jadi physical distancing-nya juga memang harus kita perhatikan. Jadi pada saat antrian kita juga sudah membuat rambu-rambu atau marka-marka di mana pembatasan physical distancing-nya itu kita perhatikan. Nah, pada saat melakukan transaksi, kita juga sudah memfasilitasi yang sifatnya non-tunai.